Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Oh, blaire! Oh, blaire! Oh, blaire! Vaniel! Rudal hingga ranjau Rusia berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja NATO yang diberikan untuk Ukraina di Zaporizhia. Rusia mengklaim pihaknya telah menghancurkan setidaknya 7 tank Leopard buatan Jerman dan 5 kendaraan Bradley buatan Amerika Serikat ketika menangsi serangan balasan Ukraina. Pasca penyerangan, pasukan Rusia bertandang dan melihat langsung ke lokasi sejumlah kendaraan barat yang dihancurkan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 13 Juni 2023. Selain kehancuran peralatan tempur barat, pasukan Rusia juga merekam sejumlah tentara Ukraina yang tewas bergelimpangan. Pasukan Rusia mengatakan inilah M2 Bradley Amerika dan Leopard 2A6 Jerman yang sempat dibanggakan Ukraina. Dituliskan pula dalam keterangan unggahan, kedua jenis kendaraan itu memang diberikan barat kepada Ukraina untuk memperkuat pertahanan. Namun kehadirannya di medan perang justru menjadi sasaran empuk militer Rusia. Wah. Wah. А, ну этому пизда, он сгорел. М4. Так, БК забираем. Ага. Ава. Так. Так. Так, БК заберем. Тихо. О. О, нихуя она держит. Автоматик пиздатый, БК. БК да хуя. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта пидоросящая техника. Ебали мы ее, ебем и будем ебать. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Rusia melaporkan secara total 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 216.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-478.